Halo, kembali lagi bersama saya Karel, host di podcast UMKM Talks. Kali ini saya bersama Bapak Haryono, selaku owner dari brand MTH Foods. Halo Pak Har, apa kabar? Halo Mas Karel. Ya, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Gimana nih Pak kabarnya? Penjualan dari produk-produk MTH Foods sekarang? Alhamdulillah. Perlahan tapi pasti ya. Naik. Mantap keren. Yeah. Nih Pak, saya boleh nanya-nanya dulu nggak nih Pak? Iya, oke. Pertama, mungkin Bapak bisa jelasin tentang perjalanan Pak Haryono saat membuat brand MTH Foods dan produk-produknya nih Pak. Iya, oke. Jadi MTH Foods ini kurang lebih sebenarnya sudah mulai running itu dari 25 Juli 2019. Juli? Wah, tanggalnya masih ingat ya Pak ya? Iya, tanggalnya dulu ya masih dari kos-kosan. Kos-kosan. Iya, kurang lebih 3x3 meter dulu tuh. Dan ya, ya berproses aja. Berproses. Memang ya semuanya tidak yang mudah sih. Betul. Saya tekuni terus, saya coba terus. Produknya pun tidak langsung jadi. Produknya tidak langsung jadi. Saya trial terus sampai ratusan kali sampai mendapatkan komposisi dan tekstur yang diinginkan. Gitu. Dan akhirnya sekarang. Jadilah sekarang. Makaroni nampol. Emang Pak Har nih suka dengan makanan-makanan ringan seperti ini, seperti makaroni nampol yang identiknya kan emang pedes ya Pak ya berarti. Betul. Ya, kebetulan di 2019 itu memang yang lagi tren saat itu adalah makanan-makanan pedas. Makanan-makanan pedas, benar. Apa ya yang kira-kira tetap ada nuansa pedesnya tapi tetap bisa dinikmati dan dari berbagai kalangan bisa masuk gitu. Akhirnya terus saya juga pernah dengar nih tentang makaroni yang kering ini, emang lagi booming-boomingnya tuh tahun 2019. Nah, tapi kenapa Pak Har berani untuk coba juga terjun di makanan ringan, snack makaroni pedes ini? Waktu itu saya terinspirasi dari yang makaroni ngehe sebenarnya sih. Iya benar tuh Pak. Kan itu ini banget ya, booming banget, terus banyak sekali penjualannya. Kemudian saya berpikir, apa yang bisa bedakan punya saya dengan ngehe. Betul. Akhirnya saya ngambil dari pasta fusilli. Oh iya ya, dari itu pasta sebagai pembeda. Oh iya benar. Gitu. Bukan dari makaroni asli apa ya, dari pasta fusilli. Oke. Ah, untuk saya mulai dari awal Bapak buat brand ini, sebelumnya Bapak ngapain? Oh, sebelumnya saya bekerja. Oh, bekerja. Tadinya sempat kerja di honorer di Kementerian Sosial waktu itu di unit rehabilitasi sosial, tepatnya di Rumah Perlindungan Trauma Center Kementerian Sosial. Terus apa nih Pak motivasi Bapak dari yang tadinya pegawai, nah sekarang beralih kepada dunia bisnis? Sebenarnya saya ingin men-challenge diri saya sendiri. Men-challenge, bener. Akhirnya saya memutuskan untuk resign, saya ingin bangun usaha sendiri, dan saya ingin men-challenge diri saya sendiri bahwa saya mampu keluar dari zona nyaman. Kan biasanya kan kalau orang sudah bekerja di rutinitas bekerja, bener. Yang dia bekerja 1, 2, 3, 3, 4, terus akhir bulan gajian, belanja, habis lagi, kerja lagi, gitu kan. Bener. Itu kan seperti rutinitas yang memang ya orang bilang itu zona nyaman. Iya. Saya coba untuk men-challenge apakah saya bisa survive ketika saya memutuskan untuk berhenti dan memulai membangun brand saya ini. Benar. Ya saya tidak juga mudah sih memang, tapi ya dan nggak langsung seperti saat ini. Waktu itu memang banyak gagal, kemudian ada banyak juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Yang penting kita nggak boleh nyerah ya Pak, yang penting berhenti ketika tidak boleh berhenti, karena kita sudah berhenti, selesai. Betul, gitu. Kalau berhenti selesai ya udah, tapi kalau emang kita berhenti ketika kita udah punya kebanggaan dari diri sendiri, nah itu nggak masalah, berhenti untuk sejenak mungkin ya Pak ya. Betul. Tapi kita harus terus berproses, berkembang ya Pak ya. Betul. Saya juga dengar dari para pengusaha-pengusaha lain, mereka bilang emang mereka ingin challenge diri mereka karena emang pengen keluar dari zona nyaman, dan mereka itu, saya dengar satu pesan dari mereka. Mereka itu jadi pengusaha karena mereka nggak mau jadi pegawai, Pak. Oh, bos jadi pegawai. Iya, kan kalau kita jadi pengusaha udah
pasti jadi bos. Betul. Terus juga penghasilannya nggak bulanan, tapi tiap hari ada penghasilan. Betul. Ya, kan? Ya, namanya kalau jadi pengusaha, kita sendiri yang akan menentukan tingkat penghasilan kita. Benar. Semakin kita mau kerja keras, semakin kita mau effortnya dimaksimalkan, betul, pasti hasilnya juga akan lebih baik, betul, lagi. Betul, setuju saya, gitu, Pak. Oke. Nah, untuk sekarang ini nih, Pak, kan Bapak mulainya tuh emang benar-benar dari nol ya, Pak, ya? Iya. Yeah. Untuk usaha MTH Foods ini, sampai sekarang akhirnya saya dengar-dengar nih, Pak, kan Bapak kan juga masuk nih, Pak, dalam binaan di SML UMKM Center dan ikut pelatihan UMKM. Betul sekali. Di SML UMKM Center. Nah, sekarang nih, Pak, boleh diceritain sedikit nggak nih, Pak, pengalamannya selama mengikuti pelatihan di SML UMKM Center, pelatihan UMKM? Oke. Kalau, ya alhamdulillah, saya mendapat kesempatan untuk bisa gabung, join di SML UMKM Center. Yeah. Waktu itu dapat pelatihan dari 3 mentor hebat ya, menurut saya. Ada Pak Rujianto yang beliau memang expertise di bidang branding. Betul. Bagaimana kita harus menyatukan, mengenalkan produk ini supaya masyarakat selalu ingat dengan produk kita. Produk kita ya, benar. Terus benar, kemudian benar, ada Pak Binyo, beliau mengajar kita sebagaimana strategi pemasaran yang baik, bagaimana kita ngatur ritme alur proses produksi yang baik. Terus kemudian ada juga satu lagi Bu Dani, beliau mengajarkan kita bagaimana kerja itu sesuai dengan SOP, ada step-stepnya, dan semuanya tercatat. Betul, betul, betul. Terus dari literasi keuangan juga itu dijelaskan detail sekali. Betul. Jadi Bapak bisa menjalankan usaha ini dari mengikuti pelatihan UMKM di SML UMKM Center, bisa jadi lebih terstruktur ya, Pak ya, lebih, betul, rapi, lebih tertata, tentang, lebih tertata. Iya, terus, betul, juga pemasarannya juga bisa lebih ditingkatkan lagi ya, Pak ya. Iya, betul, betul. Oke, Pak, kali ini saya lagi pengen ngebahas tentang perizinan nih, Pak. Nah, kan dari UMKM sendiri khususnya di bidang F&B, kan itu pasti perizinannya lumayan banyak ya, Pak ya. Betul, betul. Ada apa aja sih, Pak? Kalau di saya, alhamdulillah, ini yang perlu mungkin saya cerita ya, bahwa memang untuk membangun usaha ini salah satu hal yang memang krusial sekali untuk dapat prioritas untuk dipikirkan adalah mengurus perizinan berusaha. Ada mulai dari NIB. NIB itu seperti KTP kalau di kita sebagai warga negara. Nomor kalau induk berusaha ya, nomor induk berusaha. Setelah ada itu kayak jadi kita sudah tercatat, sudah punya identitas di negara kita. Benar. Kita udah punya identitas kalau kita punya usaha gitu ya, Pak ya. Betul. Dan itu banyak sekali kemudahan dari setelah kita sudah mengurus NIB. Kemudian ada lagi pelatihan keamanan pangan. Keamanan pangan. Iya, itu sebagai syarat untuk bisa memproses dokumen PIRT, atau izin edar untuk makanan ringan. Kan kalau yang basah itu kan ada harus MD BP POM. Karena saya kebetulan ini makanan ada makanan snack. Ringan, snack PRT aja, PRT aja, Pak ya. Kemudian ada halal juga. Alhamdulillah sudah diurus. Semuanya berproses dan alhamdulillah difasilitasi oleh pemerintah, jadi semuanya gratis. Semuanya gratis ya, Pak ya? Ada kendala nggak sih, Pak, tapi Pak, selama proses perizinan atau tantangan? Pasti ada kendala. Yang penting kita jangan bosan bertanya dan mencari tahu. Kalau dari sini udah tutup, habis, kita cari dari sumber yang lain. Oh, oke, okay, betul-betul. Contoh kemarin pas waktu saya ngurus halal ini kan dari BPCPH, FPPM UI, itu dapat slot satu. Terus ada teman saya, udah habis itu, dia ngambil dari yang slot dari Sahati, dari Pemda. Gitu. Jadi jangan ketika ada satu tempat sudah tidak ada kesempatan lagi, kita cari di tempat kita lain. Kita cari tempat lain ya, Pak ya. Yang penting kita harus punya usaha dulu ya, Pak ya. Betul. Usaha untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Betul. Dan dengan setelah kita mempunyai legalitas usaha yang lengkap, akan banyak sekali kemudahan-kemudahan akses yang akan kita dapatkan. Gitu. Di antaranya mungkin kita bisa ikut kurasi ke pemerintah, ke program pemerintah, kemudian ke swasta mungkin kita kerjasama dengan retail juga bisa. Itu. Mungkin Pak, ada pengalaman nggak Pak? Setelah Bapak mempunyai izin-izin dari tadi yang halal, terus PIRT, NIB. Nah, keuntungannya sendiri yang Bapak dapetin, yang real. Ya, real secara langsung saya rasakan sekarang adalah kemarin saya kurasi di Pemprov DKI, lolos untuk belanja paket ASN. Alhamdulillah dapat order
pertama itu 250 paket. Wah, alhamdulillah. Itu satu. Keren. Kemudian yang kedua dari Ina Product. Saya ikut kurasi juga. Alhamdulillah lolos. Itu rencananya nanti akan mengisi vending machine. Dia di MRT. Wah. Kemudian di Kota Tua. Vending machine-nya berarti tentang produk-produknya produk-produk UMKM semua. UMKM. Jadi karena sekarang era digital, orang belanja sudah cashless. Jadi tinggal tap nanti keluar. Tapi khusus makanan ringan yang di vending machine itu yang apa bervariasi? Macam-macam sih. Macam-macam ada juga. Beberapa juga. Dan itu dari mungkin kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing berbeda-beda. Okay, ya. Okay. Kebetulan yang di saya seperti itu. Oke. Okay. Terus yang terakhir kemarin dari Indomart juga alhamdulillah. Dari sekian ratus orang yang ikut kurasi, saya masuk di antara 4 yang memang lolos. Keren. Alhamdulillah karena semua perizinan sudah lengkap. Perizinan sudah lengkap ya? Iya. Oke. Jadi kan dari banyak ratusan orang tuh Pak yang ikut, nah dan Bapak terpilih, mungkin ada tips lain gitu selain dari tentang perizinan? Lebih ke produk sih sebenarnya. Lebih ke produk ya Pak ya? Pada akhirnya, contoh kemarin saya waktu kurasi di Pemprov DKI, saya belum presentasi, kuratornya sudah bilang, oh saya sudah tahu produk ini nih, saya sudah pernah makan. Wah. Nah, artinya berarti saya tidak usah banyak perlu bicara, produknya sudah bisa bicara. Benar. Produk sudah bisa bicara karena brandingnya sudah ada ya Pak ya. Brandingnya sudah ada, kualitas dari makanan Bapak sendiri juga udah dipercaya sama orang ya Pak. Nah, itu penting. Benar. Dan jangan sampai perizinan udah lengkap, terus branding udah bagus, tapi kualitasnya nggak dijaga. Itu jadi fatal nanti. Berarti Bapak juga sangat mendetail tentang quality control ya Pak ya? Betul, itu harus di-maintain, kita harus selalu cek terus. Dan selalu test food. Supaya kita yakin bahwa semuanya masih konsisten sesuai dengan standar kita. Keren. Oke Pak, terakhir nih Pak. Pesan Pak Haryono buat para teman-teman UMKM lain yang masih berjuang sama-sama sama Pak Haryono. Betul. Gimana nih Pak? Iya, dan saya pun sampai hari ini masih berjuang ya, Pak, ya. Harus. Karena tidak ada perjuangan yang berakhir. Betul. Kita akan terus fight supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Selalu jadi pembelajar. Dan tidak mudah puas dengan hasilnya. Setelah kita dapat satu achievement, kita cari achievement lagi yang lain. Jadikan itu sebagai motivasi kita supaya usaha kita lebih maju lagi. Dan jangan lupa selalu berinovasi. Supaya apa? Supaya kita tidak tergilas dengan persaingan di market sekarang kan lebih luas. Iya, benar, lebih luas. Terus kita juga lebih kenceng ya Pak ya? Benar. Kadang-kadang banyak produk-produk sejenis yang kalau kita nggak pandai-pandai melakukan inovasi, berkreasi, nanti ya tergilas sendiri sama perkembangan zaman ini. Benar. Oke, jadi pesan dari Pak Har, selalu jadi pembelajar, selalu ingin mendapatkan achievement, dan yang terakhir, selalu berinovasi terhadap produk-produk teman-teman sekalian. Oke, Pak Har, terima kasih banyak udah mau diundang di acara Welcome Talks. Terima kasih sudah bisa join sama Mas Karel. Betul, Pak. Okay. Terakhir nih, Pak, sebelum kita akhiri, kita promosiin dulu dong produk-produk Pak siap. Har. Pasti itu. Oke. Bagi teman-teman semua yang mau membeli produk-produk Pak Har, ada di brand MTH Foods ini, bisa langsung kunjungi website di warungsuper.id atau bisa langsung menghubungi Instagram atau sosial media lain. Boleh Pak disebutin? Boleh. Ada di sosial media saya, ada di Instagram saya @nampol.foods atau di Facebook fanpage saya di @nampol.foods juga. Okay. Dan satu lagi yang terbaru itu di TikTok. Ada @mthfoods. Itu Mantap. Bisa teman-teman bisa follow, join. Atau mungkin kalau memang ingin produk-produk yang lebih baik lagi, bisa kasih masukan kita. Nah, karena kita tidak, kita terbuka dengan kritik. Kita terbuka, Pak Har terbuka dengan kritik, dan pastinya harus selalu berinovasi. Ya, betul ya. Sekali. Jangan lupa follow Instagram saya, @nambol.woods. Oke, terima kasih banyak Pak Har sudah mau diundang di acara UMKM Talks kali ini. Oke, saya juga terima kasih Mas Karel atas kesempatan yang sudah diberikan. Ya. Luar biasa sekali hari ini kita obrolannya. Padat ya. Betul. Semoga usaha Pak Har juga terus berkembang dan maju terus, bisa bersaing di pasar-pasar lainnya. Oke, sip. Terima kasih Mas Karel. Oke, sama-sama. Oke, baik teman-teman semua. Saya Karel, host dari
podcast UMKM Talks undur diri bersama dengan Pak Haryono. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.